Kebetulan hari ini di tanggal 17 Agustus 2022 untuk aktivitas minim aktivitas di sini. Ini untuk lihat lokasi untuk pembuatan pondasi jembatan sudah steril. Untuk kali ini melihat perkembangan yang di sisi utara, tepatnya pas di area dekat stasiun Kadipiro. Untuk kilometernya kita posisi di kilometer 105.200, di mana di sini titik switch over yang sisi utara. Kita melihat di sini untuk pembongkaran trek jalur existing sudah full semua dibongkar, dan untuk kereta api sudah berjalan dengan normal di jalur detour track dengan kecepatan 60 km per jam. Ternyata perkembangan untuk proyek double track simpang Joglo di sini sangat cepat sekali. Masuk di stasiun Kadipiro dengan mulus melewati jalur detour track. Untuk kali ini terpantau di lokasi untuk unit purpel atau trailing rig dan unit kren serta ekskavator. Untuk persiapan pekerjaan pondasi